Halo sahaman ya, selamat datang di trading harian pada hari ini. Hari ini ITMG melanjutkan penurunan tipis, dia turun 0,6% pada hari ini, sehingga saya mendapatkan loss dari ITMG pada hari ini. Untuk medianya sih masih oke, cenderung naik. Lalu untuk bid dan offernya, sekilas kalau kita lihat sih bidnya masih double. Lalu kita laporkan, kita lihat return pada hari ini mengalami loss 21.000 dan sekarang aset value masih di 2,7 juta. Ya, baik. Jadi masih menunggu ITMG memberikan kabar tentang dividennya pada kemungkinan pada awal April sih. Jadi dalam waktu-waktu dekat kita akan melihat kabar tentang dividen ITMG. Semoga cukup gede untuk mendongkrak harga dari ITMG ini sih. Jadi untuk harga batubara sih cenderung di harga 200-an dolar untuk batubara dari Australia ya. Kalau Indonesia sih kayaknya masih cenderung di harga 80-an dolar. Jadi kalau harganya masih stabil, penjualannya masih stabil juga untuk tahun 2023 ini, maka laba ya, ITMG juga bakalan juga masih bagus sih. Jadi kita aja untuk hari ini teman-teman, trading hariannya saya tutup dan kita ketemu lagi di trading harian selanjutnya pada hari Kamis esok hari.